هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Bukankah artinya sesungguhnya telah datang atas manusia, Nabi Adam, satu waktu dari masa, 40 tahun, sedangkan dia belum melupakan, ketika itu, sesuatu yang dapat disebut, maksudnya, Nabi Adam selama 40 tahun masih tetap berbentuk tanah dan bukan berarti apa-apa. Atau bila yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal al-hin atau masa ialah masa mengandung, jadi bukan 40 tahun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, artinya, jenis manusia, dari setetes mani yang bercampur dengan indung telur, yaitu air mani laki-laki bercampur menjadi satu dengan air mani perempuan, yang kami hendak mengujinya, dengan membebankan kewajiban-kewajiban kepadanya. Jumlah ayat ini merupakan jumlah istinaf yakni kalimat permulaan, atau dianggap sebagai hal dari lafal yang diperkirakan. Yaitu, kami bermaksud hendak mengujinya ketika kami mempersiapkan kejadiannya, karena itu kami menjadikan dia dapat, mendengar dan melihat. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan petunjuk, maksudnya, kami telah menjelaskan kepadanya jalan hidayah dengan mengutus rasul-rasul kepada manusia, ada yang bersyukur, yaitu menjadi orang mukmin, dan ada pula yang kafir. Kedua lafal ini, yakni syakiran dan kafuran merupakan hal dari mafuel, yakni kami telah menjelaskan jalan hidayah kepadanya, baik sewaktu ia dalam keadaan bersyukur ataupun sewaktu ia kafir sesuai dengan kepastian kami. Lafal ima'a di sini menunjukkan rincian tentang keadaan. Sesungguhnya kami menyediakan, telah mempersiapkan, bagi orang-orang kafir rantai, untuk menyeret mereka ke dalam neraka, dan belenggu-belenggu, pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya, serta neraka sair, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ
قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, lafal al-abra'ar bentuk jamak dari lafal barun atau ba'arun, artinya orang-orang yang taat, mereka minum dari gelas, atau tempat minum, yang berisikan hamar. Maksudnya, mereka meminum hamar. Hal ini diungkapkan dengan memakai nama alat peminumnya. Huruf min bermakna tebideha, yang campurannya, yakni hamar itu dicampur dengan kafur. Yaitu mata air. Menjadi badal dari lafal kafur artinya, mata air itu berbau kafur, yang meminum daripadanya, dari mata air itu, hamba-hamba Allah, yakni kekasih-kekasihnya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, mereka dapat mengalirkan air dari telaga itu menurut kehendaknya dari tempat-tempat tinggal mereka. Inna hadha kana lakum jazaa. سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka menunaikan nazar, untuk taat kepada Allah, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, menyebar di semua tempat. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, atau yang digemarinya, kepada orang miskin, atau orang fakir, anak yatim, anak yang ayahnya sudah tiada, dan orang yang ditawan, orang yang ditahan karena membela perkara yang hak. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah demi karena Allah. Demi untuk mengharapkan pahalanya, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih, berterima kasih atas pemberian makanan itu. Apakah mereka benar-benar mengucapkan demikian ataukah hal itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Allah memuji 379 mereka. Sesungguhnya dengan masalah ini ada dua pendapat. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ
الظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sesungguhnya kami takut kepada Rab kami akan suatu hari yang penuh dengan kemasaman, yaitu muka-muka pada saat itu bermuram durja dan tidak enak dipandang karena kepahitannya, lagi penuh dengan kesulitan, yakni hari itu penuh dengan penderitaan yang sangat parah. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka, atau menghadiahkan kepada mereka, kejernihan, yaitu keindahan dan kecemerlangan pada wajah-wajah mereka, dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, disebabkan kesabaran mereka dari perbuatan maksiat, surga, yang mereka dimasukkan ke dalamnya, dan sutera, yang menjadi pakaian mereka.